Halo, selamat sore teman-teman. Selamat sore Kak Ken dari Nakama Creative Lab. Dan juga aku menyapa teman-teman. Halo, selamat sore. Oke, selamat datang di webinar YouTube Utara Indonesia kolaborasi dengan Nakama Creative. Oke, di sore hari ini kita akan ngomongin tentang social media marketing campaigns for brand. Sebelum itu, aku kenalin nama aku Alfisai. Halo, dari Utero Indonesia. Utero Indonesia sendiri bergerak di bidang konsultan brand dan juga advertising. Oke, langsung kita kasih waktu dan pemateri kita kepada pemateri kita, Kak Ken. Oke, terima kasih sebelumnya kesempatannya dan Kak Alfi juga. Oke, jadi terima kasih teman-teman yang udah join di webinar kali ini. Jadi di kesempatan kali ini aku mau sharing juga terkait social media marketing campaign for brand. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi, mungkin aku kenalan dulu ya tentang aku dan perjalanan aku. Mungkin bisa next. Oke, okay, jadi ini personal journey aku. Jadi di tahun 2017 aku mulai nih membangun media di bidang perikanan, namanya Nakama Aquatics. Dan waktu itu diawali karena ya memang hobi aja sih. Jadi hobi pelihara ikan, dan waktu itu waktu zamannya Facebook Group dan Kaskus sih waktu itu ya. Dan karena aku melihat ada yang sharing tentang ikan, kemudian bikin apa namanya thread seperti itu, akhirnya aku mulai istilahnya mencoba juga gitu untuk sharing-sharing pelihara tentang ikan gitu ya. Waktu itu ya ikan hias air tawar, dan waktu itu responnya juga bagus ya di Facebook group, dan banyak juga yang suka. Dan dari situlah benih-benih istilahnya tertarik untuk membuat konten itu dimulai gitu. Dan setelah beberapa lama, kemudian Nakama Aquatics pindah ke Instagram. Nah, nanti mungkin detailnya akan aku sampaikan juga di apa journey untuk yang Nakama Aquatics-nya. Nah, cuman kalau dari aku sendiri, di tahun 2019, 2 tahun kemudian, itu aku kerja part-time nih di Expert Course. Jadi Expert Course itu dia startup di bidang pendidikan, dan waktu itu fokusnya adalah di timbel khusus mahasiswa. Nah, di situ aku kerja part-time sebagai content creator, dan juga di saat yang sama, di tahun 2019 juga, aku menjadi intern di Lalun. Lalun itu mungkin kalau teman-teman di Bandung, waktu itu sempat dengar Lalun Lunch Day gitu. Jadi dia restoran gitu. Dan itu waktu itu sebagai intern sosial media juga, di tahun 2019. Nah, kemudian di selan di 2020 ya, itu aku dipercaya di sebuah organisasi di kampus ya, jadi sebagai presiden di Indonesia Marketing Association Subchapter Telkom University. Dan di situ tentu namanya marketing, jelas saya belajar banyak mengenai marketing, baik itu basicnya, termasuk mungkin juga sosial media. Dan beberapa waktu kemudian, saya juga mulai membantu mengelola sosial media dari brand termasuk UMKM. Karena waktu itu, apalagi karena pandemi ya, semakin banyak demand UMKM gitu ya, supaya bisa ya entah eksis atau mungkin memang mengembangkan lebih besar lagi terkait brandnya itu di sosial media. Makanya banyak yang melihat, waktu itu memang awalnya lingkupnya di UMKM, lingkup perikanan gitu kan. Karena memang melihat Nakama Aquatics yang secara sosial media manajemennya bagus, akhirnya minta di handle. Nah, kemudian merambat ke industri-industri lainnya. Dan kemudian Nakama Aquatics alhamdulillah mendapatkan 100.000 subscriber pertama di YouTube waktu itu di tahun 2021. Dan kemudian di tahun 2021 hingga 2022 saya magang di startup Aruna Indonesia. Nah, mungkin kalau teman-teman belum tahu, Aruna Indonesia itu dia startup di bidang perikanan juga, teknologi.
waktu itu aku sebagai tim sosial medianya, yang mana ya bikin apa konten ya, baik itu ide, topik, strategi, termasuk copywriting. Cuman malah waktu itu lebih ke situnya, bukan lebih ke visual atau eksekusi detailnya. Nah, dari situ tentu banyak belajar banyak hal, dan tentunya perjalanan masih berlanjut gitu ya. Perjalanan masih berlanjut dan belum berakhir gitu. Jadi itu kurang lebih perjalanan aku di kiprahnya di sosial media. Mungkin bisa di next. Oke Kak, mohon maaf untuk jenis pertanyaan nanti kita rangkum di akhir ya. Bisa di oh iya, boleh. Oke, boleh. Oke, boleh. Nah, jadi oke, terima kasih. Jadi kita lanjut lagi. Di sini aku mau berbagi cerita juga terkait perjalanan Nakama Aquatics dari awal nih. Dulu awalnya Nakama Aquatics itu kita start dari website. Jadi waktu itu tahun berapa? 2015. Waktu itu masih awal-awal banget. Dan waktu itu kita masih pakai Blogspot. Nah, kita pakai website untuk membuat konten-konten artikel tentang perikanan tersebut. Dan waktu itu memang sepi kan, karena sepi waktu itu istilahnya apa ya, sharing-sharing atau istilahnya share artikel supaya lebih ramai gitu ya, itu masih mengandalkan Facebook group. Nah, hingga kemudian saya mulai sadar gitu, oke, ini mungkin waktu itu di tahun 2015 kalau nggak salah ya, atau 2017 itu mulai muncul tuh, atau mulai rame lah ya, Instagram gitu. Nah, hingga akhirnya aku mengarahkan Nakama Aquatics dari Instagram. Mungkin bisa di next. Nah, waktu itu untuk Instagram itu masih istilahnya, kalau aku nyebutnya real picture approach. Maksudnya apa? Maksudnya adalah konten-konten yang dibuat itu benar-benar apa foto yang asli gitu. Jadi misalnya ada ikan, jadi minimalis banget untuk editingnya. Dan waktu itu benar-benar istilahnya editingnya masih benar-benar simple banget. Jadi gambar apa cukup dikasih apa semacam figura gitu ya. Dan waktu itu make PicsArt, jadi mungkin teman-teman kalau ada halangan, oh iya saya nggak bisa ngedit dan segala macam. Dulu aku juga istilahnya memulai dengan simple gitu, cukup dengan PicsArt. Dan akhirnya berkembang, dan akhirnya mulai ada istilahnya format konten yang lebih ramai juga waktu itu. Di next. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu Wolfakta, atau mungkin teman-teman tahu Indozone. Nah, waktu itu kan untuk Indozone sama Wolfakta itu kan formatnya jadi ada gambar, ya kan? Kemudian ada kayak tulisan gitu ya. Tulisan-tulisan, entah mungkin pertanyaan, atau mungkin istilahnya dua kalimat lah, yang merangkum suatu berita atau suatu informasi. Misalkan, kalau kita lihat di tengah itu ada sekilas fakta gitu ya. Aktivitas penangkapan ikan belida berlebih, bla bla bla. Nah, itu cukup dua kalimat. Nanti detailnya akan ada di caption. Nah, itu kita namainnya template-based approach. Jadi, approach kontennya itu pakai template gitu. Jadi, benar-benar ada gambar, template-nya sudah ada, yaitu kayak, mungkin kalau bisa dilihat itu adalah kotak. Istilahnya persegi panjang biru, nanti ada icon, dan juga segmennya, sekilas fakta, tips, trik, atau diskusi santai, dan lain sebagainya. Nah, kita namakan template-based approach. Dan kalau template-based approach itu, keunggulannya dia bisa cepat ya, jadi bikinnya ya 30 menit atau mungkin 20 menit bisa cepat, karena memang editingnya nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, cuman memang tantangannya adalah dia harus terus, istilahnya terus aktif gitu, karena saingan kita ya Wolfakta, Indozone gitu, dan itu mereka kan istilahnya sudah gede gitu, dan mereka benar-benar intens gitu. Cuman kita memang spesifiknya di perikanan, jadi kita punya marketnya sendiri gitu. Next. Nah, kemudian kita melihat ada namanya apa ya, aku lupa,
kalau nggak salah nama akunnya itu indonesiabaik.id. Itu kalau tidak salah akun dari Kominfo ya, secara tidak langsung ya, akun dari Kominfo. Mereka sharing tentang informasi-informasi yang menarik lah, informatif juga, dan aku terinspirasi dari situ. Akhirnya aku membuat konten-kontennya itu dengan pendekatan infografis, dan responnya bagus juga. Jadi kalau kita lihat memang dalam satu apa ya, dalam satu visual itu cukup banyak informasi ya. Mungkin kalau bisa dilihat di contohnya mungkin ada habitat atau makanan ikan dan lain sebagainya gitu. Berbeda sama yang tadi hanya gambar, ya kan, itu pun tinggal istilahnya tinggal dalam mengetik tinggal tempel doang, terus mungkin diganti 2-3 kalimat gitu tergantung rangkumannya. Nah kalau ini secara editing lebih effortful ya, lebih effortnya lebih gede gitu, karena editingnya harus crop dan segala macam gitu ya. Jadi itu format konten infografis. Next. Nah kemudian mulai ramai juga nih approach menggunakan carousel. Nah kalau kita lihat carousel ini kan ada 2, 5 atau mungkin 6 slide, bahkan kalau sekarang itu maksimalnya 10 slide. Dan artinya kita apa, ini menandakan bahwa Nakama Aquatics istilahnya agile gitu ya, cukup adaptif gitu dengan format-format yang istilahnya menyesuaikan zaman gitu. Dan waktu itu cukup banyak juga istilahnya apa namanya audiensnya, artinya approach ini bisa dibilang works gitu atau bekerja dengan baik. Next. Nah kemudian Nakama Aquatics pindah ke YouTube ya, kita pindah ke YouTube, dan waktu itu memang YouTube-nya cukup ramai juga, dan apa namanya, ini salah satu bentuk diversifikasi sehingga tidak hanya kuat di Instagram tapi kuat di YouTube. Nah nanti aku akan share kenapa kok tiba-tiba pindah ke YouTube gitu, apakah itu ngasal, apakah itu memang based on research. Itu akan masuknya nanti ke social media marketing, bagaimana kita memilih channel yang tepat dan sesuai dengan momentum, dan waktu itu memang momentumnya tepat untuk di YouTube. Oke, next. Nah selanjutnya di mungkin di tahun 2020 ya, awal itu ketika TikTok lagi naik banget. Nah ketika TikTok lagi naik, aku istilahnya tim Nakama Aquatics itu melihat sepertinya TikTok ini punya potensi yang cukup besar gitu. Dan benar saja, kita start dari 2020 pertengahan akhir lah, itu sebenarnya bisa dibilang agak terlambat juga sih sebenarnya, tapi kita tetap bisa catch up. Dan alhamdulillah sekarang terhitung sekarang sekitar 500 ribuan followers seperti itu, dan kita istilahnya benar-benar membuktikan gitu bahwa sebenarnya segmen yang niche atau target itu bisa aja gitu mendapatkan followers atau audience yang banyak gitu, asalkan kita benar-benar tahu siapa yang akan kita target gitu. Nanti aku juga akan bahas bagaimana cara meracik atau merumuskan sasaran tersebut. Next. Oke. Jadi setelah tadi aku sedikit cerita terkait perjalanan, baik perjalanan personal aku ataupun perjalanan Nakama Aquatics, kita lebih membahas ke sosial media marketing. Di mana sosial media marketing itu menurut aku kenapa ini penting, ada 3 ya, khususnya untuk bisnis. Yang pertama, increase brand awareness. Nah ini penting apalagi ketika brand itu baru go to market ya, jadi dia baru product launch atau mungkin dia baru grand launching dan segala macam. Biasanya yang baru launching itu cukup, bahkan bukan cukup sih, sangat perlu untuk brand awareness. Kemudian yang kedua, generate leads and boost conversions. Ini penting juga karena ya bisnis at the end adalah jualan gitu kan, menjual sesuatu, yang salah satunya melalui konversi. Meskipun konversi sendiri gak harus soal penjualan ya, bisa sign up atau mungkin register, download dan segala macam gitu, tapi intinya generate leads dan boost conversion itu penting. Dan yang ketiga ini menjadi esensi yang apa ya, yang paling penting lah, core-nya, core of the core gitu, dari si social media, yaitu ya salah satunya juga meningkatkan relationship.
dan ini nggak cuma soal customer ya, tapi bisa juga audiens yang sebenarnya dia belum jadi customer gitu. Jadi dia masih mungkin menimbang-nimbang atau mungkin masih riset-riset gitu ya, tapi kita engage dengan dia, entah mungkin berinteraksi lewat stories, lewat reels atau apa gitu, lewat DM mungkin. Nah itu bisa kita lakukan di sana gitu, untuk ya ini aja, apa namanya, engage dengan mereka gitu, sehingga nanti ketika mereka ingin atau mungkin menimbangkan sesuatu, kita sudah punya trust dari mereka gitu. Next. Nah, kemudian kita akan berbicara mengenai social media strategi. Jadi kita sudah membahas ya, bagaimana kita merumuskan, tadi kita sudah membahas terkait perjalanan, tiba-tiba mungkin ada yang nanya, kenapa tiba-tiba Nakama bisa ada di IG, terus mungkin pindah ke YouTube atau ke TikTok gitu ya. Selain karena adaptasi, kita juga benar-benar tahu nih, siapa yang akan kita sasar, audiens seperti apa. Nah, pertama, ini hal yang aku lakukan, baik itu di Nakama Aquatics ya, ataupun di ketika aku menghandle brand-brand atau waktu itu aku di sebuah perusahaan atau startup. Yang pertama, jelas tentukan riset dan audiensnya dulu. Kesalahan paling apa ya, paling fatal gitu ya, salah satunya ketika aku briefing dengan salah satu brand owner atau mungkin tim marketing mereka, kira-kira siapa nih target audiensnya gitu. Mereka berkata, oh iya saya mau menargetkan semua orang gitu kan. Nah itu sebenarnya salah gitu, karena apa? Karena ya ada quotes namanya, if you target everyone, you target no one gitu. Ketika kalian menargetkan semua orang ya, sebenarnya kalian tidak menargetkan siapa-siapa gitu. Jadi harus benar-benar spesifik. Oh tapi ada juga tadi kemarin sempat ada pertanyaan, oh ini produk saya banyak gitu, artinya apa namanya, audiens saya banyak. Ya benar, tapi harus di-define satu-satu. Misalkan nih, semuanya itu semuanya siapa? Misalkan, oh ada wanita yang karir, iya, atau mungkin wanita yang memang khusus ibu rumah tangga mungkin, atau wanita yang secara spesifik mungkin suka keluar belanja, atau pria yang misalkan apa gitu, bekerja segala macam, atau remaja yang dia suka main game mungkin. Itu benar-benar spesifik, main gamenya waktu apa, waktu malam kah? Oh kalau waktu malam berarti kita bikin kontennya mungkin sore kah, atau mungkin malam jam 7 jam 6 mungkin. Jadi benar-benar spesifik, dan biasanya yang ditekankan adalah behavior, seperti apa si audiens ini punya kebiasaan. Oh ternyata kebiasaan mereka ketika sebelum membeli produk, mungkin mereka cari konten-konten review. Nah ini biasanya lebih ke contoh skincare gitu ya, sebenarnya bagus gak sih gitu kan. Mereka ragu gitu, mereka cek dulu ke influencer kira-kira reviewnya bagus gak ya gitu ya. Terus mungkin before afternya seperti apa, tapi before afternya bukan klien kita, tapi dari kreatornya gitu. Dan itu behavior-behavior itu bisa didapatkan kalau kita benar-benar riset gitu. Makanya penting banget untuk risetnya pun bisa macam-macam ya, bisa riset kuantitatif secara angka ya kan. Kalian bisa cari video yang numbersnya, viewsnya paling banyak atau likesnya paling banyak, atau cari di Google Trends ya, itu by numbers kuantitatif, atau secara kualitatif kalian lakukan FGD ya, focus group discussion dengan mungkin 3 atau 4 orang yang dirasa relate gitu ya, secara segmenting apa ya, segmen orangnya itu cocok. Kalian diskusi, kalian ngobrol-ngobrol, kalian akan tahu, oh ternyata biasanya gini, apa sih pain point mereka, permasalahan mereka apa sih, karena kan EDM ya, produk atau bisnis atau service, ujung-ujungnya adalah membantu permasalahan mereka gitu. Nah makanya harus tahu dulu permasalahan mereka apa sih. Kalau misalkan Nakama Aquatics, berarti oh mereka ini loh, misalkan ada di internet gitu ya, video ikan apa, mereka nggak tahu ini sebenarnya jenis apa. Nah itu kita hadir di situ. Dan benar gitu, salah satu video yang paling rame waktu itu, saya lupa, 30 juta views kalau nggak salah ya, itu kita memang mengkomunikasikan itu, bahwa oh ini ikan ini berbahaya loh, atau ikan ini nggak boleh dilepas, segala macam gitu. Itu salah satu bentuk kita benar-benar tahu, oh audiens soal perikanan ini kalau ada ikan dilepas itu mereka ini nih, mereka concern atau aware gitu, atau mungkin jangan-jangan malah nggak aware dan segala macam. Jadi itu benar-benar kita harus tahu psikologisnya atau mungkin behavior mereka gitu. Cara taunya ya bisa research atau mungkin mempelajari dari kolom komentar juga termasuk. Jadi kalian bisa tahu, oh mereka sukanya bercanda, kontennya tentang apa, tapi komentarnya tentang apa.
nggak nyambung. Oke, berarti mungkin itu justru bisa kita manfaatkan misalkan kayak gitu. Jadi itu yang pertama adalah tentukan dan riset audiens. Lanjut. Nah, yang kedua, tentukan platform yang tepat. Setelah kita mendefinisikan, oke, audiens kita salah satunya ya, misalkan, oh, kita menargetkan audiens yang generasi Z gitu misalkan, yang itu mereka suka sesuatu yang serba instan, serba cepat gitu ya, kita bisa pakai TikTok gitu kan. Atau mungkin generasi yang lebih di atasnya misalkan, oke, kita bisa pakai Instagram gitu. Atau mungkin kita punya resource yang lebih gitu, oke, kita dua-duanya Instagram dan TikTok gitu. Jadi tentukan platform yang tepat itu mungkin khusus kalau di sini ada yang business owner ya. Ini tambahan considerationnya nggak cuma dari segi audience tadi, tapi bisa juga dari apa namanya, dari resource atau SDM-nya. Oh iya, ternyata kita produknya banyak nih, menyasar ada generasi A, B, C, D gitu. Nah, tapi setelah dicek, memang sih butuh Instagram, butuh TikTok, bahkan butuh YouTube gitu ya. Tapi ternyata SDM-nya nggak support gitu, atau nggak mampu karena terlalu banyak. Nah, itu perlu dipertimbangkan juga, karena takutnya ibaratnya nggak apa namanya, nggak cukup gitu ya, SDM-nya mungkin cuma 2 orang tapi harus menghandle Instagram, TikTok, YouTube. Nah, itu kadang harus dipertimbangkan, jangan sampai punya target yang apa, target platform yang banyak tapi tidak make sense lah ibaratnya. Nah, jadi itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu kita juga perlu tahu nih plus dan minus dari tiap-tiap platform. Salah satu plusnya dari TikTok adalah, oke, okay, TikTok ini bagus nih kalau misalnya kita baru early, player yang ibaratnya baru join gitu di industri tersebut, mungkin kita bisa pakai TikTok gitu kan. Atau mungkin kita perlu sesuatu yang sifatnya semacam apa ya, mini website ya, itu kita bisa pakai Instagram, karena Instagram ada beberapa yang menyebut Instagram itu kalau untuk bisnis ya, itu bisa ala-ala semi-semi mini website gitu. Kita bisa naruh di apa namanya, naruh alamat, naruh website, naruh link bio, kontak dan segala macam, jadi itu bisa lengkap gitu. Atau YouTube, kita perlu konten yang ibaratnya kita apa namanya, perlu konten yang bisa dicari gitu secara keywords, mungkin bisa pakai YouTube gitu. Jadi kita harus tahu plus minus dari atau karakter ya dari masing-masing platform sosial media seperti itu. Next. Nah, ini juga nggak kalah penting ya. Yang ketiga adalah tentukan objektif dan tolak ukur. Nah, rata-rata objektif atau bisa kita bilang tujuan ya, tujuannya ini harus tahu juga ya. Kadang-kadang business owner langsung kayak maunya jualan gitu, sebenarnya nggak salah juga sih, karena bisnis at the end jualan gitu, tapi kan at the end gitu, at the end artinya di akhir gitu, bukan di awal gitu. Artinya kalau misalkan contohnya ketika kita baru launching produk gitu ya, misalkan katakanlah pulpen gitu, pulpen kita baru launching produk, kita inginnya kayak tiba-tiba langsung laris, sebenarnya bisa, tapi ada tentunya harga yang harus dibayar gitu. Misalkan ya kita melakukan campaign secara masif dan mungkin termasuk KOL, atau mungkin kita gimmick marketing yang tidak biasa dan lain-lain gitu, itu pasti perlu effort yang ekstra. Tapi awalnya pasti dari awareness dulu gitu, awareness, kemudian engage, terus kemudian bisa istilahnya generate penjualan gitu. Tapi ada loh, misalkan baru launching tiba-tiba penjualannya meledak, benar, bisa-bisa aja gitu, tapi itu ibaratnya bonusnya gitu kan. Ibaratnya kita harus tahu prosesnya. Nah, kebanyakan business owner belum tahu kayak marketing funnel gitu ya, proses-proses customer journey. Journey customer itu nggak mungkin dong tiba-tiba loncat langsung beli gitu. Pasti ada cari tahu permasalahan yang dulu, atau mungkin menemukan produknya dulu gitu. Jadi harus tahu step by step-nya, jangan loncat gitu. Mungkin kalian bisa cari aja marketing funnel atau customer journey gitu. Dan juga tolak ukur. Tolak ukur ini juga penting ya, karena tolak ukur ini banyak yang istilahnya, contoh ya, misalkan business owner ini punya tim gitu ya, dan mereka menilai performa bagus itu abstrak gitu ya, sebenarnya performa bagus menurut mereka itu apa sih gitu kan. Ada beberapa juga yang mungkin ya, kita lihat juga
sudah jelas-jelas secara performance naik ratusan persen gitu kan, secara organik, dan itu harusnya udah bagus gitu, naik ratusan persen, tapi business owner ini kayaknya kurang gitu, atau performanya kurang bagus dan macam. Nah, kita tanya, oke, ini gimana? Ya nggak tahu, kayak kurang aja. Nah itu apa ya? Kurang bisa mendefinisikan tolak ukur, tentu hal-hal yang sangat berbahaya, karena kita nggak tahu nih kayak performa bagusnya itu definisinya apa sih gitu kan. Selain menyelidikkan tim gitu kan, kasihan timnya juga, ini sebenarnya performa bagusnya gimana, atau mungkin mendefinisikan performa jelek itu seperti apa. Jadi saran aku, kalau di awal itu tentuin tolak ukurnya apa. Contoh, ini paling basicnya misalnya followers sih paling sering ya. Oke, targetnya 1000 followers gitu. Berarti kalau misalnya nanti di akhir ada 1200, artinya ya itu achieve gitu. Artinya tolak ukurnya berhasil gitu kan. Atau mungkin 900 gitu. Oke, berarti kurang sedikit lagi. Atau 500, 400. Berarti itu tidak achieve. Artinya harus ada angka yang jelas gitu kan. Kayak performa bagus itu ibarat kayak ganteng sama cantik gitu. Ganteng dan cantik itu mungkin kayak agak subjektif gitu ya. Nah, artinya kita harus benar-benar punya istilahnya angka yang jelas lah. Bagaimana ukuran itu bagusnya itu seberapa gitu kan, atau jeleknya itu jeleknya seberapa gitu. Next. Nah, yang keempat ini nggak kalah penting juga ya. Analisis kompetitor. Nah, analisis kompetitor ini tentu penting banget ya. Selain analisis kompetitor, kita juga analisis landscape industri. Nah, contoh kompetitor. Mungkin lebih tepatnya industri dulu sih. Industrinya apa? Misalkan kita punya, mungkin dari Nakama Aquatics dulu mungkin ya. Kita adalah, Nakama Aquatics itu adalah digital media. Kita cek, oke, digital media itu ada apa aja? Oh, ada banyak nih. Ada Tribun News, ada Pop Mama, Kaskus, atau mungkin Wanca, Hipwi, Female Daily, banyak lah pokoknya ya. Atau Indozone gitu ya. Nah, kita cek dari kompetitor itu, mana yang paling mendekati, mana yang secara karakteristik atau audiensnya itu menyasar yang sama gitu ya. Kita, istilahnya kita analisis juga, dan kita harus tahu juga, kira-kira ini kompetitor, kalau mungkin teman-teman kenal dengan istilah SWOT ya, strength, weakness, opportunity gitu ya. Nah, itu kita harus tahu juga, oke, SWOT-nya apa nih yang jadi keunggulan kita di industri tersebut, apa yang jadi kekurangan, apa yang jadi kesempatan kita, atau jadi threat ya, bahaya untuk kita. Itu harus tahu juga, sehingga nanti kita bisa terus sustain gitu di industri tersebut, bahkan tidak menutup kemungkinan kita bisa stand out gitu. Nah, selanjutnya industri, kalau industri ini lebih ke landscape-nya seperti apa. Contoh, oke, kalau media ini berarti rata-rata kalau kita lihat ada lari ke short video, oke, kita akan lebih ke sana gitu kan. Atau mungkin contohnya kalau skincare, saya kurang tahu skincare, atau mungkin F&B, oke, F&B mungkin ya, contoh ya, misalkan lebih banyak yang apa namanya, grab and go gitu, atau mungkin dine in dan lain sebagainya gitu, atau mungkin campuran gitu. Itu kita harus tahu juga, oke, landscape-nya seperti ini, sehingga nanti kita bisa tahu gitu apa yang kita bisa ambil, atau mungkin termasuk ini bakal berguna juga ketika kita membuat campaign atau kreatif gimmick marketing dan segala macam gitu ya. Itu penting banget. Dan salah satu contoh yang paling aku suka sih dari Arif Muhammad ya, dia pintar banget, contoh dari Prep Studio-nya gitu kan. Atau waktu itu ada campaign juga lipstick gitu dari salah satu artis atau selebgram, aku lupa siapa ya, pokoknya ada lah ya, itu dia benar-benar memahami industrinya. Oke, okay, next. Nah, yang kelima ini juga penting ya, harus tahu what brand stands for. Waduh, apa itu ya? Nah, what brand stands for itu, ini ibarat ya, ibarat kalian punya, mungkin kalian tahu ya, ada tim bola nih, tim sepak bola kan ada ya, Manchester United, Chelsea, dan lain-lain gitu ya. Nah, what brand stands for itu ibarat kita, kalau perorangan tuh kayak kita membela tim apa sih gitu kan. Nah, kita membela contoh tim Barcelona misalnya gitu, atau Manchester United gitu. Nah, kita harus, istilahnya kalau mungkin orang, mungkin kalian punya teman gitu ya, dia ngebela Manchester United. Kalau memang bisa benar-benar fansnya itu kan benar-benar membela gitu, misalnya lagi diejek atau dihina, atau mungkin
dia lagi menang nih, misalnya Manchester United-nya gitu ya, itu mereka kayak bangga atau mungkin share di stories. Jadi benar-benar istilahnya menunjukkan, ini loh aku fans Manchester United, ini loh aku fans Barca misalkan. Nah itu sama yang dilakukan dengan brand, cuman brand itu bentuknya bukan suatu klub bola ya, tapi lebih ke values atau sesuatu yang, atau fenomena juga bisa, sesuatu yang ingin diperjuangkan gitu ya. Contoh Nakama Aquatics. Nakama Aquatics benar-benar membela kelestarian ikan. Jadi kalau ada sesuatu yang menantang atau istilahnya mengancam kelestarian ikan, ya Nakama Aquatics akan teriak paling kencang gitu pertama kali gitu. Misalkan, oh jangan ini dong, jangan lepas ikan sembarangan dan lain-lain, itu ikan fasih segala macam. Nah Nakama Aquatics akan teriak paling lantang. Nah disitulah fungsinya World Brand Stands For. Atau Nakama Creative Lab itu sendiri. Nakama Creative Lab itu agensi ya, kita social media agensi. Dan kalau kita lihat, memang gak semua, tapi ada beberapa social media agensi yang menggunakan fake followers, fake likes, dan itu kita benar-benar anti banget sama itu ya kan. Dan itu kita benar-benar perjuangkan gitu, organik gitu kan. Jadi gak pakai fake semacam itu. Kemudian salah satu yang paling kentara juga, ini aku terinspirasi dari Fox ya. Fox ini si namanya Jim Benkoff ya. Jim Benkoff ini dia CEO-nya. Itu dia bilang, setiap brand, ya brand itu harus punya what brand stands for. Kalau Fox contohnya, dia benar-benar membela quality of journalism. Jadi jurnalisme yang berkualitas, dia itu benar-benar menjunjung tinggi. Lihat aja ya, Fox itu kan kontennya bagus-bagus ya. Baik dari isinya atau editingnya gitu ya. Itu yang mereka bela gitu kan, dan mereka buktikan juga tentunya ya, quality of journalism. Jadi kalian harus tentuin dulu apa nih yang jadi istilahnya pembelaan kalian. Kalian membela apa sih gitu, hal apa yang kalian bela, emang pengaruh sama campaign? Oh jelas pengaruh gitu kan. Kalau campaignnya contoh campaignnya adalah makan sepuasnya contoh ya, tapi kita membela misalkan jaga kesehatan gitu, atau mungkin pilih-pilih makan misalkan, jangan makan sembarangan, itu kan berlawanan gitu ya. Atau mungkin sesuatu yang bertentangan, apa lagi misalkan ya, ya banyak lah, sesuatu yang A tapi kalian campaign-nya B gitu kan. Nah itu tentu akan tabrakan nanti, loh katanya brand-nya tentang ini tapi kok campaign-nya tentang ini, gak nyambung banget, kok gak kayak brand ini banget. Nah itu akan nanti malah timbul pertanyaan gitu. Jadi harus tahu dulu what brand stands for. Itu loh adalah langkah kelima. Dan nanti kalian akan lebih mudah setelah tahu organisasi siapa, platformnya apa, ya kan. Kemudian tadi termasuk ini ya, industry landscape gitu ya, kompetitor, sampai what brand stands for. Kalian akan tahu campaign atau campaign kan ibaratnya ya, salah satunya juga apa yang mau kalian sampaikan gitu kan. Kalian akan tahu sendiri nantinya apa yang mau kalian sampaikan gitu. Contoh kalau Nakama Aquatics gitu ya, Aquatics Storyteller Educate Better, itu adalah salah satu campaign kita. Kenapa? Karena ya kita pengen ngejelasin ke orang itu kelestarian ikan gitu ya, itu bukan dengan fakta-fakta, tapi kita ingin cerita gitu. Orang akan lebih aware dengan cerita gitu. Cerita tentang, oh ini ada ikan yang kasihan banget nih, dia terlindas segala macam gitu kan. Ini seperti itu. Ini dari 5 poin tadi, boleh di pack ke poin nomor 1. Nah mungkin aku summary dikit. Yang pertama ada tentukan dan riset audiens, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, next, tentukan platform yang tepat gitu ya. Tadi ada entah pakai TikTok, IG atau YouTube, itu sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi juga ya. Kondisinya SDM-nya seberapa banyak gitu. Yang ketiga, tadi ada tentukan objektif dan tolak ukur. Apa yang mau dicapai harus jelas, harus berupa angka gitu ya. Jangan kayak, oh iya kayaknya bagus gitu, atau turun minus 50%. Nah itu tim saya juga ada yang pernah salah interpretasi gitu ya. Oh iya ini minus 50% gitu ya, tapi masih aman kok mas, ini masih 17 juta views-nya. Loh, minus 50% itu banyak gitu, karena ibaratnya berkurang setengahnya gitu kan. Nah tapi ini masih 17 juta, ya benar sih masih 17 juta, tapi secara persentase ini berkurang setengahnya. Nah artinya
nggak cuma data, mungkin banyak yang bilang, oh ya ini kita melihatnya by data ya. Nah benar sih by data, tapi interpretasi akan data itu juga penting. Jadi makanya nanti tolak ukurnya harus jelas berapa persen atau berapa angkanya seperti itu. Yang keempat, nah analisis kompetitor gitu, kompetitor kalian siapa harus tahu gitu. Atau mungkin landscape industrinya juga termasuk. Next, yang terakhir tadi soal what brand stands for, apa istilahnya brand kalian itu ngapain lah apa sih gitu. Oke, jadi next. Nah, oke, jadi sekian untuk social media marketing campaign for brand. Nah, aku sadar karena memang lebih akan menarik ya kalau kita lebih ke sesi tanya jawab gitu ya. Dan semoga apa yang aku sharing bisa bermanfaat. Oke, aku kembalikan ke Kak Alvi. Oke, thank you, sangat insightful banget Kak Ken. Tadi aku juga relate banget dari nomor satu yang kita harus riset user market atau target marketnya. Itu emang banyak banget juga keresahanku ini selalu bilang untuk semua orang. Itu kayak sama aja menebar garam. Iya, benar. Semua tempat gitu. Kan ya. Oke, langsung kita sambut di pertanyaan pertama dari Muhammad Dedi Yulianto. Apakah dalam promosi melalui campaign produk harus mengeluarkan banyak biaya? Jika tidak, bagaimana cara membuat campaign produk kita dengan mengefektifkan biaya yang tersedia? Ini langsung dijawab. Oke. Okay. Oh ya. Benar-benar. Tadi agak keputus. Maaf tadi pertanyaan yang mana ya tadi? Boleh ulang mungkin tadi? Okay. Ah, ya, keputus. Muhammad Dedi Yulianto. Apakah dalam promosi melalui campaign produk harus mengeluarkan banyak biaya? Jika tidak, bagaimana cara membuat campaign produk kita dengan mengefektifkan biaya yang tersedia? Oke. Okay. Ya. Oke, okay, jadi apakah bisa tanpa biaya? Bisa gitu. Jadi ibaratnya kita pakai ibaratnya. Mungkin lebih ke apa ya? Kita anggap aja uang itu akselerator gitu, jadi kayak sesuatu yang mempercepat gitu kan. Nah, cuman memang esensinya sebenarnya bukan masalah biaya sih campaign itu. Campaign itu adalah soal gimana kita mengkomunikasikan secara tepat gitu. Dan apakah bisa tanpa biaya? Oh tentu bisa banget. Banyak kasus zero marketing gitu ya. Salah satunya adalah kalau kalian tahu, walaupun nggak zero-zero banget sih, salah satunya adalah Menanti gitu ya. Menanti, ya mungkin mereka memang sudah punya growth, tapi itu kan bisa dibilang effortless karena memang mereka sudah punya audience pada prinsipnya gitu kan. Dan itu bisa dilakukan dengan kita membangun audience terlebih dahulu gitu kan. Caranya bagaimana? Caranya bisa membuat konten yang edukatif, informatif, atau mungkin entertaining gitu ya. Jadi nggak harus informatif, entertaining juga bisa, lucu-lucuan, bikin memes gitu kan. Atau kalau di TikTok itu misalnya ada tren apa gitu ya, contohnya tren apa dulu yang salah gitu kan, kita bisa juga ikut di situ. Atau mungkin tren-tren yang lucu-lucu di TikTok itu nanti kita bisa slipin campaign kita, itu bisa juga. Jadi ibaratnya kalau kalian main surfing ya, apa berselancar gitu ya, ikuti aja ombaknya gitu kan, kalian memanfaatkan ombak yang ada gitu, tinggal nanti diselipin. Soalnya kalau nggak salah ada satu trend di TikTok gitu ya, aku lupa. Jadi dia itu ikut-ikutan tren, tapi dia pintarnya, dia menyisipkan campaign-nya. Kayak jualan apa gitu, aku lupa ya. Itu bagus banget. Dan itu menurut aku contoh yang tepat kalau memang benar-benar istilahnya, wah nggak ada budget nih. Artinya biasanya dua sih, antara budget atau creativity. Berarti kalau memang budgetnya terbatas atau bahkan benar-benar nggak ada gitu ya, berarti creativity-nya harus benar-benar kuat gitu. Pintar-pintar ngulik kreatif marketing yang misalnya entah gini-gini apa gitu, atau mungkin banyak ya, kita bisa menanamkan curiosity atau kontroversi atau apa gitu, banyak macamnya gitu, atau polarisasi dan lain sebagainya. Itu polarisasi itu nggak harus hal yang jelek ya, polarisasi itu contoh waktu itu yang drama Korea apa ya, yang Han Ji Pyeong sama siapa itu, ada dua orang ya, Han Ji Pyeong sama siapa ya, Nam Do San ya. Nah itu kan salah satu polarisasi, tapi kan seru-seruan juga kan, polarisasinya itu nggak sesuatu yang buruk gitu kan. Oh iya, Han Ji Pyeong, Tim Nam Do San gitu, itu kan Hollywood sampai ikut-ikutan. Artinya
kita bisa ciptakan itu, gitu kan. Jadi nggak harus sesuatu yang berbayar gitu. Jadi bisa juga campaign itu secara gratis, cuman memang kompensasinya adalah pintar-pintarnya kreatif, seperti itu. Bisa disimpulin menunggangi tren gitu ya kak? Benar banget ya, menunggangi tren bisa atau menciptakan tren itu, meskipun sulit juga sih menciptakan tren. Oke, ada pertanyaan kedua dari Kak Aurang Helvi. Tadi kan udah bahas tentang ini biaya kampanye, ternyata nggak harus berbayar juga. Nah ini setelah itu berapa lama durasi ideal untuk mengevaluasi campaign yang kita lakukan? Oke, mengevaluasi. Tergantung ya, tapi ada beberapa pilihan. Mungkin kalau aku jawab tergantung, mungkin nggak terlalu terbayang ya. Ada beberapa opsi. Ada yang satu minggu. Ini biasanya tipe-tipenya kalau contohnya campaign yang mungkin kalau kalian tahu 12-12 atau 8-8 atau 9-9 itu mungkin seminggu atau dua minggu lah. Jadi reviewnya weekly, gitu kan? Atau tipenya sedikit ya, sedikit atau panjang. Misalkan tipenya kayak tipe-tipe bulan puasa nih atau lebaran gitu, itu biasanya mungkin satu bulan lebih atau satu bulanan lah intinya. Atau tipenya kita punya campaign yang dari kita sendiri gitu, itu biasanya tipenya kuartal, dievaluasi setiap 3 bulan gitu. Atau biasanya kombinasi juga bisa, jadi di review per bulan tapi nanti di kuartal. Jadi mungkin buat yang belum tahu, kuartal itu 3 bulanan gitu ya, di review 3 bulanan juga. Jadi langsung dirangkum dari 3 bulan itu, oh ya 3 bulan ini memang sih per bulannya kita kayak naik, tapi kalau diakumulasi ini ternyata belum terlalu growth gitu. Growth-nya cuma mungkin 5% atau 4% gitu, belum terlalu banyak gitu. Atau seperti apa, jadi benar-benar ada beberapa opsi sih. Jadi bisa weekly, bisa monthly, bisa quarterly gitu ya. Itu macam-macam, itu opsi untuk mengevaluasi dari campaign-nya gitu. Ini ada satu lagi pertanyaan terakhir dari Kak Nita. Ini kan udah bilang tentang durasi campaigns yang ideal. Nah, ini ada apa saja indikasi campaigns kita work? Apakah dari penjualan atau hanya dari engagement? Oke, okay, nah ini menarik nih. Oke, okay, jadi mungkin aku pakai ibarat dulu ya. Kebetulan di sini saya ada botol ya. Ya, ada botol. Nah, bendanya sama nih, bendanya botol gitu, tapi ketika kita punya tujuan yang berbeda, tentu satuannya beda. Contoh, dari botol ini kalian mau mengukur apa? Mau mengukur berat? Atau mau mengukur panjang? Setinggi gitu ya? Nah, kalau mengukur tinggi, tentu ukurannya beda nih. Berarti apa? Sentimeter gitu, atau milimeter gitu kan? Tapi kalau mau ngitung berat, bisa pakai kilogram, atau gram, atau miligram. Nah, sih, bendanya sama, tapi kalau tujuannya beda, berarti satuan pengukurannya juga beda. Nah, sama dengan sosial media. Kita tujuannya apa nih? Kalau ibarat botol gitu, tujuannya oh kita mau lebih ke awareness nih tujuannya. Ya udah, berarti contoh kebetulan Nakama Kreatif juga sudah merilis, di kalian bisa cek aja di link di bio Nakama Kreatif Lab, itu kalian cari perspektif guideline, itu ada panduan. Jadi kalau kalian mau awareness, ukurnya apa aja nih? Contoh impression, reach, atau video views mungkin, dan lain sebagainya. Itu ada, kalian bisa cek perspective guideline di link bio Nakama Kreatif Lab. Atau mungkin engagement. Oke, engagement apa? Oh, engagement rate. Atau mungkin apa lagi? Watch time mungkin, jadi banyak gitu ya. Atau mungkin kalian conversion. Kalian memang waktunya adalah kalian sudah punya audience, kalian sudah engage, dan waktunya jualan gitu kan. Karena dia pasti jualan gitu kan. Oke, berarti ngukurnya conversion. Berarti apa, misalnya sales atau leads-nya berapa misalkan. Nah, itu tergantung dari istilahnya, tergantung dari tujuan gitu. Dan tujuannya tadi punya pengukurannya masing-masing, seperti itu. Jadi ibaratnya tadi ya, ibarat botol, bendanya sama gitu ya, tapi ketika kita tujuannya beda, ya satuannya juga beda gitu. Karena banyak juga sih yang masih salah gitu ya. Kayak baru pengen dikenal tapi ukurnya sudah sales gitu. Atau mungkin tujuannya sales gitu, tapi kok ukurnya kalau mana engagement rate gitu, itu nggak nyambung kan. Nah, itu harus tahu dulu apa tujuannya, baru apa ukurannya. Yeah. Jadi perlu ditentukan tujuan dulu, baru strategi, terus indikasi gitu ya. Ya benar ya.
Oke, tadi udah sampai di pertanyaan terakhir. Untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, nanti kita jawab di WhatsApp Kak ya, di grup. Oh iya, kita berdiskusi juga. Terima kasih Kak Ken udah memberikan materi yang sangat insightful buat kita semua. Terus jangan lupa kita foto dulu ya. Oke. Satu, dua. Satu, dua. Oke teman-teman, juga jangan lupa ada U-Talks lagi di tanggal 18 hari Kamis sama pukul 3. Jangan lupa daftarkan diri dan registrasi juga dari sekarang. Dan juga jangan lupa follow Nakama Creative Labs di Instagram dan juga Nakama Aquatics. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah join. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih juga Kak Ken. Oke, terima kasih juga.